Hah, kembali lagi di Toys and Fun Alea. Video hari ini, Alea dan Ata sedang jalan-jalan di Gold Coast, Australia. Menggunakan penerbangan sore hari dari Melbourne. Alea dan Ata tiba di Gold Coast Airport jam 7 malam. Dari airport menggunakan kereta tiba jam 8 malam di Hotel Paradise Island Resort. Kamar family-nya cukup luas. Sebelah kiri dapur, lalu ruang TV dan kasur tambahan, belok kanan ada kamar utama. Lalu tembus ke kamar mandi, ada laundry mesin baju juga. Kemudian ke arah sana berputar kembali ke dapur. Selesai mencari makan malam, Ata dan Alea menuju ke Surfers Paradise yang paling terkenal di Gold Coast. Rencananya besok pagi baru main ke pantainya. Suasana lobi hotel sangat sepi, mungkin masih pagi. Kita akan berjalan kaki menyeberangi jembatan, kurang lebih 10 menit ke pantai Gold Coast. Melewati jembatan, di depan hotel terdapat sungai. Di seberang sungai adalah gedung-gedung tinggi dan hotel di sepanjang pantai. Di dalam sana, udara cukup panas, Ata dan Alea menyempatkan diri bermain di pasir pantai. Memang tidak ada rencana untuk berenang. Hanya berjalan-jalan saja ke kota, melihat-lihat dan membeli makanan dan souvenir. Eh, lari Ata! Nantinya perjalanan di kota Gold Coast di video lainnya. Setelah kembali ke hotel, Ata dan Alea ingin sekali mencoba kolam renang. Namanya anak-anak kalau ada kolam renang, maunya berenangkan. Resort ini cukup besar dan ada jalan setapak yang mengelilingi hotel. Sepanjang sungai yang bersih tanpa sampah.
karena Ata dan Alea ingin berenang. Kita ganti baju renangnya, teman-teman. Penasaran dengan whirlpool di samping kolam renang? Ale dan Ata ingin mencoba whirlpool terlebih dahulu. Tetapi, ternyata airnya berputar sangat kencang dan Alea tersedot ke dalamnya. Untungnya diawasi Papi, jadi bisa ditarik keluar. Basah sepatu, HP dan dompet, tapi tidak apa-apa. Yang penting Alea baik-baik saja. Saksikan video Alea selanjutnya ya. Besok kita akan ke kolam renang di Gold Coast Wet and Wild. Asik!